Halo, kita harusnya balik hari ini. Nggak jadi pulang karena kita sudah sampai di Disneyland. Bagi yang mau update Ras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, ibarat kata pepatah, manusia berencana namun Tuhan yang menentukan. Begitulah gambaran keadaan Raffi Nagita kali ini. Sepertinya Rans mesti atur ulang rencana yang awalnya hari ini harus balik ke Jakarta, namun terpaksa di cancel karena semua tiket penerbangan habis terjual efek final Liga Champion tadi malam. Dan dengan berat hati, Raffi minta izin sehari lagi absen di Ketawa Itu Berkah, guys. Halo, kita harusnya balik hari ini. Nggak jadi pulang karena harusnya kita numpang pesawat ada ke Dubai. Cuman karena satu hal yang punya pesawatnya ya ada satu dan lain hal, jadinya kita pesawatnya nggak jadi ke Dubai, jadinya kemana. Jadi akhirnya kita tadi cari tiket hari ini tapi nggak dapet. Jadi udah full semua gara-gara Liga Champions. Dapat tapi 40 jam, sama yang sampai Selasa. Tapi kita udah insyaallah kita Senin menuju siang pulang. Kita nyampe insyaallah Selasa bisa bergabung lagi di Ketawa Itu Berkah. Semangat teman-teman buat Ruben, buat Anwar, buat King Nasar. Miss you guys. Ya. Hitung-hitung spend time lah sama keluarga. Menikmati waktu kosong, hari ini Raffi Nagita jalan-jalan ke Disneyland Paris, guys. Dan ini merupakan pertama kalinya Rayaza ke Disneyland bareng sus kesayangannya. Kita sudah sampai di Disneyland. Sama Bapak Ubay. Hey, seneng anak boy? Nah, kalau Rafathar awalnya nangis-nangis gak mau ikut ke luar negeri, tapi kini udah happy banget guys, sampai joget-joget terus. Ngapain? Hah? Ya Allah. Kelakuannya Pak, ini gimana Pak kelakuannya Pak begini Pak? Tutorial minum air putih jadi manis, gimana? Pertama ambil air putih, kedua minumnya sambil lihat senyum aku. Happy wedding anniversary buat Om Gogon, my brother, sama istri tercinta. Tuh, tidur lagi dia. Happy wedding anniversary, happy anniversary, wedding anniversary. Om Gogon selamat ya.